Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di Jalan Raya Sawangan, tepatnya Simpang Lampu Merah, pintu tol Sawangan guys. Hari Sabtu 9 Maret 2024 guys. Jam 3 sore terlihat kemacetan parah guys. Itu mungkin dari pintu tol guys sampai ke dalam tol guys, itu udah panjang kali panjang. Ini juga Raya Sawangannya sangat-sangat parah sekali guys. Ini sampai meruyung guys, malah sampai ke hampir ke mana ya, Tugu guys, Tugu Sawangan itu guys, parah guys. Diharapkan kepada pengguna mobil terutama kalau motor bisa slip-slip, mencari alternatif lain guys menuju ke arah Sawang, mau ajak ke arah Parung guys, atau cari jam-jam tertentu guys. Ini bisa 2 jam ini guys, di sini doang guys, 1 jam lebih ini guys. Memang sangat parah sekali di Sawangan ini guys, sangat parah sekali guys. Sampai lampu merah pun itu dibuat kuning guys. Memang sangat parah Sawangan ini, harus cari solusi atau bagaimana mengatasi Sawangan ini guys. Jam kerja maupun hari Sabtu atau hari Minggu guys, sangat parah sekali nih guys jalur, sangat parah sekali. Diharapkan jika ingin memaksakan melewati ini, diharapkan bensin full, makan tersedia, terutama guys buang air kecil guys di sebelumnya guys. Ini sangat parah sekali, sangat parah sekali nih, lebih parah-parah menuju ke puncak ini guys. Oke, demikian info singkat dari saya Wangan guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.